mau dapat berita bagus. Ini benar-benar good news. Tunggu ya hari Senin. Oke, kalau si Maria itu nyanyi awalnya good night everybody. Let's Bersteru dengan Nikita Mirzani, GB Vesta tobat ingin penuhi nazarnya, kembalikan tititnya. Takut kedoknya dibongkar Nikita. Benar-benar good news. Tunggu ya hari Senin. GB Vesta kembali bikin heboh publik. GB Vesta diketahui merupakan sosok laki-laki yang kemudian memutuskan untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Sebelumnya, GB Vesta sempat berseteru dengan artis kondang Nikita Mirzani. Kini, ia kembali dengan kehebohannya saat mengunggah nazarnya. Nazar tersebut diakui akan dilakukan setelah pandemi corona menghilang. GB Vesta mengunggah sebuah tulisan berlatar belakang hitam pada akun @gb.vesta_. Ia bernazar akan kembali ke Thailand usai permasalahan virus corona selesai. Bukan untuk berlibur, melainkan untuk kembali melakukan operasi pergantian kelamin. Habis corona gue mau balik ke Thailand, mau OP balikin bebek gue, tulis Gaby. Ia pun berharap operasinya berhasil sehingga dirinya dapat kembali menjadi laki-laki. Seperti tahu unggahannya akan tuai kontroversi, Gaby Vesta seolah meminta warganet untuk tak emosi. Orang waras nggak pakai gas, tulis Gaby Vesta. Gaby Vesta pun meminta warganet untuk mendoakan perihal nazarnya. Doakan ya, tulis Gaby Vesta pada caption Instagramnya, diikuti dengan 4 emoji menangis. Warganet pun langsung ramai menyerbu kolom komentar. Amin, untung tobat kakak. Jangan sampai tarawihnya nanti bingung, sap yang mana? Emang bisa ya? Ya ampun, kok gampang banget ya, kayak mainan bisa copot pasang. Namun, beberapa warganet curiga bahwa unggahan tersebut sebagai bentuk kekalahan dari perdebatannya dengan Nikita Mirzani. Mundur alon-alon ya, lagian maksa banget si pansosnya ketinggian say. Perasaan dia yang ngegas mulu dari kemarin pas nyai mau laporin langsung dah kalem. Semoga niatnya terwujud ya, Gap. Oke, lalu bagaimana mood kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.